Kayak keramik orang. Jadi keramik gede, nyukur keramik. Kalau di situ semua pada belajar. Nanti kalau udah belajar, kalau udah pada bisa, itu pada pergi ke Jakarta. Itu semuanya. Sedangkan aku dulu iya, dulu belajar di situ. Saya sudah canggih, sudah bisa. Saya pulang di sini, ngambil punya orang. Terus belinya sampai satu gulung, dua gulung, udah gitu. Terus belinya pakai mobil sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang jadi langganan banyak. Tadinya cuma untuk bikin untuk anak-anak sekolah, terus buat bedan-bedan pada minta, rumah sakit pada minta, ya itu sampai sekarang berjalan lancar. Ya tuh misalnya ada anak tamat SD nggak bisa nerusin atau SMP nggak bisa nerusin, itu daftar di situ boleh. Sejarah berdirinya, ini kan usaha kecil-kecilan. Dulu ya sendirian, lama-lama dapat tuh ngajak teman kayak gitu. Jadi dulu ya saya kerja sendiri, motong sendiri, jual sendiri. Setelah agak berkembang, anak saya yang pertama saya kasih nama Ruli. Jadi untuk ngasih nama usaha saya. Tas gendong, tas kantor, yang diutamakan tas wanita. Model ibu-ibu, tas harian. Apa kasih namanya itu apa ya? Enggak mesti saya suka-suka sih. Pamannya ada tas kendang, tas ABG kecil, tas Levi's gitu. Jadi suka-suka kasih namanya. Masalah nama-nama bahan yang dibuat diproduk di sini ya macam-macam. Kalau yang untuk wanita ada bahan yang namanya Mio Mio, Oscar, terus Mitasi, Lenok ada, terus itu bahannya. Kalau peralatannya ya tinggal ngikuti lah. Banyak manfaatnya ya bagi masyarakat sini. Bisa juga apa kerja di situ, jadi kan tenaga kerjanya sini banyak yang pada kerja, enggak pada nganggur. Ibu-ibu juga banyak. Harganya sih ya agak murah ya, soalnya kalau saya yang beli harganya ngikut harga kulakan gitu. Harga kulakan, kualitasnya cakep, baik, bagus ya, awet sih. Harganya dari yang kecil sekitar 7.000 sampai yang besar sekitar 60.000. Kalau pemasaran pastinya saya nggak tahu, tapi salesnya bilang nyampe luar Jawa, nyampe Palembang, nyampe Lampung juga nyampe. Promes pemasarannya khususnya itu saya bikin, ada itu pengedar datang ke sini ngambil. Kalau di sini sistemnya kekeluargaan, makannya di sini satu kali. Kalau minum apa makanan ringan itu ada seharian ada. Sekitar tengah 8 sampai jam 4 sore. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Allahu Akbar, Allah.
Ini masih saudara ya Mbak, paman lah istilahnya. Jadi bantu, tadinya bantu paman, lama-lama jadi karyawan gitu. Pengalaman di sini cukup banyak. Dari kan bekerja di sini dari awal belum pernah bisa jahit. Di sini diajarin terus sampai bisa jahit dari nol, belajar dari nol terus langsung kerja di sini. Jadi nggak pakai kursus. Kalau testing enggak ya, kalau ke sini yang jelas kebanyakan belajar sih Mbak. Jadi itu kemauan anak gitu. Kalau mau belajar ya silakan, yang penting benar-benar apa sungguh-sungguh mau kerja gitu. Yang itu ya banyak lah ya, jadi tahu cara bikin tas yang utama, terus cara pemotongan tas, cara pembagian bahan. Tadinya nggak tahu ya, sekarang sudah hafal lah yang jelas. Ya senang karena di sini kan rame, banyak kawan. Kalau di rumah pernah juga ngambil di sini, kerjanya di rumah itu kan sepi. Jadi sekarang balik lagi ke sini, banyak teman. Manfaatnya ya yang jelas jadi membuka lapangan kerja, untuk itu jadi ada kerjaan lah gitu. Harapannya ya pengennya sih apa ya, ya kerjanya terus dalam artian ya pokoknya lancar lah, pengennya lancar. Ya misi-misinya kita ya menghimbau untuk generasi penerus, jangan senang mencari kerjaan, tapi usahakan bikin kerjaan. Itu. Jadi pertama untuk pribadi sendiri, yang kedua untuk orang lain. Itu. Jadi sang usahakan generasi penerus, jangan senang mencari kerjaan, bikinlah kerjaan.